Sebentar, buang lagi, buang racun, buang khawatir. Tarik nafas pelan-pelan, kita sehat, kita kuat, tubuh alkali. Lepaskan CO2, lepaskan khawatir, percaya sembuh. Tarik nafas pelan-pelan, nafas kehidupan, saturasi penuh, tahan sebentar, buang pelan-pelan, buang cepat boleh, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas, kuat-kuat, dada penuh, saturasi penuh, tahan sebentar, buang lagi. Tarik nafas, menyembuhkan tubuh alkali, darah lancar, hormon seimbang, tahan sebentar, buang pelan-pelan, buang cepat boleh, lewat mulut. Tariknya lewat hidung, tarik nafas, tahan, boleh, nikmati oksigen, buang lagi. Tarik nafas, tarik oksigen, nafas menyembuhkan, tahan sebentar, buang lagi, hembuskan. 15 kali, tarik nafas, menyembuhkan. Kita sehat, kita dipulihkan. Buang CO2, buang habis racun. Sekarang lebih cepat, tarik nafas, hembuskan lagi. Tarik nafas, buang lewat mulut. Tarik lewat hidung, kuat, buang lewat mulut. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, saya kuat. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, saya sembuh. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, sirkulasi darah lancar. Nafas kehidupan, tubuh saya alkali. Nafas kehidupan, tubuh saya sehat. Nafas kehidupan, sirkulasi darah lancar. Nafas kehidupan, distribusi nutrisi sampai ke sel. Nafas kehidupan, hormon-hormon seimbang. Nafas kehidupan, metabolisme tubuh menjadi baik. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, saya kuat. Tarik nafas. Buang CO2. Tarik lewat hidung, ambil oksigen. Buang CO2, buang racun. Tarik nafas, ambil obat. Buang racun, buang CO2. Tarik nafas, tarik pengharapan. Buang kecewa, buang apatis. Tarik nafas, tarik pengharapan. Buang racun, buang pesimis. Tarik nafas, tarik pengharapan, buang CO2, buang apatis. Tarik nafas, obat gratis, buang CO2, buang penyakit. Tarik nafas, saya sehat. Tarik nafas, saya sembuh. Tarik nafas, 42 kali. Tarik nafas, saya dipulihkan. Tarik nafas, saya sehat. Yang terakhir, tarik nafas panjang-panjang, tahan sebentar, lalu buang sampai habis. Buang, 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 tahan 50 detik. Tahan nafas 50 detik. Terima kasih Tuhan. Kami belajar bernafas, mengambil nafas dari Tuhan yang membuat kami sehat, tubuh alkali, denyut jantung normal, metabolisme tubuh disembuhkan, hormon-hormon seimbang, kelenjar-kelenjar endokrin normal, sakit penyakit hilang,
diabetes sembuh, kanker sembuh, autoimun sembuh. 3 detik lagi, 1 detik lagi, ya. Tarik nafas. Tahan 15 detik. Saat tahan nafas, beberapa orang fly, liem, itu biasa. Tahan aja sebentar. Lepaskan. Sekarang kita masuk relaksasi. Selesai, rit yang kedua. Tarik nafas, boleh angkat tangan. Tangan bisa ditentangkan, penuh. Lepaskan, pelan-pelan lagi. Tarik nafas, tangan diangkat, rentangkan ke samping, dada terbuka, buang nafas pelan-pelan, boleh tangan diturunkan sambil buang nafas, waktu relaksasi pelan-pelan, tarik pelan-pelan, tangan diangkat, dada dibuka, rentangkan ke samping, tangan lebih dada terbuka lagi, tahan sebentar, boleh lepaskan sambil tangan diturunkan pelan-pelan. Tangan menurunkannya pelan-pelan, otomatis lepas nafas juga pelan-pelan. Tarik nafas, tangan diangkat pelan-pelan, otomatis nafas juga akan menariknya pelan-pelan, seiring dengan gerakan tangan. Lepaskan lagi pelan-pelan, nafas relaksasi. Ya, kita lanjutkan nafas relaksasinya, tapi saya akan mulai menghitung 15 kali. Tarik nafas, kita sehat. Kita kuat, tangan terlentang, lepaskan lagi, kita buang racun, kita buang CO2, kita buang putus asa. Tarik nafas dalam-dalam, pelan-pelan, kita angkat tangan, kita angkat pengharapan, kita angkat doa kita. Buang lagi, pelan-pelan, buang khawatir, percaya sembuh, tubuh kita sehat kembali. Tarik nafas, angkat tangan, angkat iman kepada Tuhan. Tahan sebentar, kita buang CO2, buang penyakit, buang racun, buang khawatir, buang gelisah. Tarik nafas, angkat tangan, angkat iman kepada Tuhan, percaya sembuh. Tahan sebentar, buang lagi, buang CO2, buang racun, buang khawatir, buang ketakutan. Tarik nafas, angkat tangan, dada terbuka, udara masuk, tubuh kita sehat. Buang pelan-pelan, tangan diturunkan, pelan-pelan, lanjutkan lagi. Tarik nafas, tubuh alkali, saturasi penuh, badan sehat. Buang racun, buang CO2, buang khawatir, buang ketakutan. Tarik nafas, nafas dari Tuhan. Kita sehat, kita kuat, tubuh alkali. Buang CO2, buang khawatir, buang gelisah, buang racun. Tarik nafas, kita sehat, kita kuat, tubuh alkali. Buang CO2, buang lewat mulut pelan-pelan, hembuskan, tarik kuat-kuat, tangan boleh diangkat, tarik ke atas, tarik ke samping, dada terbuka, buang lagi. Nafas relaksasi, tarik nafas, lewat hidung, nanti buangnya boleh hidung, boleh mulut saat relaksasi. Buang lagi, pelan-pelan, hembuskan. Tarik nafas, kehidupan, kita sehat, kita kuat, saturasi penuh. Buang nafas, tangan turunkan, sampai habis. Tarik nafas, kita sehat, kita kuat, tubuh alkali. Buang nafas, lepaskan, boleh hidung, boleh mulut. Tarik arus lewat hidung, pelan-pelan, sampai dada penuh. Tangan boleh sambil diangkat, buang lagi, pelan-pelan. Tarik nafas, tubuh alkali, saturasi penuh, darah mengalir lancar, pembuluh-pembuluh sehat. Buang lagi, buang CO2, buang racun.
Tarik nafas, tanggal 15, tarik kuat, tahan sebentar, sekarang boleh buang dengan cepat. Kita kembali ritme cepat. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, buang dengan kuat. Tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik nafas, saya sehat. Nafas dari Tuhan, saya sembuh. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, saya kuat. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, tubuh saya alkali. Nafas dari Tuhan, saturasi saya penuh. Nafas dari Tuhan, tubuh saya alkali. Nafas dari Tuhan, peredaran darah lancar. Nafas dari Tuhan, bulu pembuluh darah melebar. Nafas dari Tuhan, sel-sel mendapat makanan. Nafas dari Tuhan, tubuh saya segar. Nafas dari Tuhan, regenerasi sel terjadi. Nafas dari Tuhan, tubuh saya alkali. Nafas dari Tuhan, saya pasti sembuh. Nafas dari Tuhan, saya pasti sehat. Nafas dari Tuhan, kesembuhan terus terjadi. Nafas dari Tuhan, pemulihan dipercepat. Nafas dari Tuhan, regenerasi sel maksimal. Nafas dari Tuhan, saya punya pengharapan. Nafas dari Tuhan, harapan untuk sehat. Nafas dari Tuhan, sembuhkan tubuh saya. Nafas dari Tuhan, sembuhkan hati saya. Nafas dari Tuhan, sembuhkan pikiran saya. Nafas dari Tuhan, saya sehat kembali. Yang terakhir, tarik nafas kuat-kuat sampai penuh, dada dikembangkan, tahan sebentar, buang sampai habis, buang sampai habis, buang sampai habis, tahan 60 detik. Terima kasih Tuhan. Cara yang ajaib dalam metabolisme tubuh saat tubuh kami dipenuhi dengan oksigen. Terima kasih melalui olah nafas ya Tuhan, saturasi kami bisa pentok 99 untuk yang 2 digit dan 100% untuk oximeter yang 3 digit. Persiapan, tarik nafas, tahan 15 detik. Kalau Anda atau fly, itu biasa, tahan saja, karena kita sudah menarik nafas. Lepaskan, lalu kembali ke nafas relaksasi. Boleh sambil tangan diangkat, tarik nafas, tangan diangkat, tangan direntangkan ke samping, dada terbuka, tahan sebentar, buang pelan-pelan. Waktu relaksasi, buangnya boleh lewat hidung, seperti waktu olah nafas relaksasi. Tarik nafas, saya ngolah hitung, pelan-pelan, tangan diangkat, tarik ke samping, dada terbuka, tahan sebentar. Buang nafas, boleh lewat hidung, pelan-pelan kita mengambil nafas relaksasi. Tarik nafas, saat nafas relaksasi, kalau mau lidah
tekan ke langit-langit. Mulut juga boleh, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan lewat hidung, mulut tersenyum, lidah mau nekan ke atas, silahkan ditekuk lidahnya dan ujungnya mentok langit-langit. Tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, nikmati oksigen mengalir, tahan sebentar, paru-paru ngambil oksigen, buang pelan-pelan, lewat hidung boleh, mulut tersenyum, selama nafas relaksasi, membuat lebih nyaman, saturasi kembali ke 100. Tarik nafas, tangan diangkat, tarik ke samping, dada penuh, saturasi penuh, tahan sebentar, buang pelan-pelan lewat hidung juga bagus, mulut tersenyum ditutup, lidah pentok langit-langit, enzim mengalir dengan lancar. Tarik nafas, tangan diangkat, tarik ke samping, dada dikembangkan, tahan sebentar. Buang pelan-pelan, seperti berdesis lewat hidung bagus untuk nafas relaksasi. Tarik nafas lagi, terus pelan-pelan, sampai penuh, tahan sebentar, hembuskan pelan-pelan, mulut tersenyum, buang lewat hidung bagus selama relaksasi. Tarik nafas, nafas kehidupan, tubuh kita alkali, darah lancar, hormon seimbang. Buang nafas, buang racun, buang CO2, tubuh kita jadi sehat. Tarik nafas, dari Tuhan kita sehat, kita sembuh, tubuh alkali, darah lancar. Buang CO2, buang racun, buang khawatir, buang penyakit. Tarik nafas, tangan diangkat, dada berkembang, tubuh alkali, kita sehat. Buang CO2, buang udara, buang khawatir, buang gelisah, kita sehat. Tarik nafas, pelan-pelan, nikmati oksigen dari Tuhan, obat gratis. Buang pelan-pelan, kita relax, hormon seimbang, nafas seimbang, denyut jantung seimbang, saturasi naik. Tarik nafas, nikmati oksigen mengalir, darah lancar, saturasi penuh, tubuh alkali, kita sehat. Buang nafas, percaya yang kita lakukan membawa kesembuhan, membawa kesehatan. Tarik nafas, tangan diangkat, percaya kesembuhan Tuhan berikan lewat latihan ini. Buang nafas, kita percaya ada perbaikan dalam organ-organ tubuh kita. Tarik nafas, berharap sama sang pemberi nafas, Tuhan sembuhkan tubuh kita. Buang nafas, dengan keyakinan, metabolisme kita baik, regenerasi sel terjadi, tubuh kita sehat. Tarik nafas, angkat iman kepada Tuhan, sang pemberi nafas, nafasnya penuhi kita. Buang nafas, kita sehat, kita pulih, kita sembuh. Tarik nafas, yang ke-15, pelan-pelan sebelum kita berganti ritme lebih cepat. Boleh buang sekarang dengan mulut, dengan cepat, dan kita akan melakukan nafas cepat. Tarik nafas, buang lagi. Tarik nafas, kita sehat, buang lewat mulut. Tarik lewat hidung, kuat-kuat, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas, kita sehat. Tarik nafas, buang lagi. Tarik kuat-kuat, semangat. Tarik nafas, kita sehat. Tarik dengan kuat, kita sembuh. Tarik nafas, kita sehat. Tarik nafas, tubuh alkali. Tarik nafas, tubuh alkali. Tarik nafas, saturasi 100. Tarik nafas, saturasi pentok. Tarik nafas,
tubuh kita diperbaiki. Tarik nafas, keajaiban terjadi. Tarik nafas, mujizat lewat nafas. Tarik nafas, tubuh kita sehat. Tarik nafas, luar biasa. Tarik nafas, kita menjadi sehat. Tarik nafas, kita menjadi kuat. Tarik nafas, regenerasi sel terjadi. Tarik nafas, sirkulasi darah menjadi lancar. Tarik nafas, denyut jantung menjadi normal. Tarik nafas, keseimbangan hormonal terjadi. Tarik nafas, kanker pun mati semuanya. Tarik nafas, kreas bayar sembuh. Tarik nafas, kolesterol normal. Tarik nafas, diabetes normal. Tarik nafas, tubuh kita sehat. Tarik nafas, kita menjadi sehat. Satu kali lagi, terakhir, tarik nafas, dalam-dalam, terus, sekuat mungkin. Tahan sebentar, lalu hembuskan sampai habis. Buang, tahan 70 detik. Terima kasih Tuhan, kami berlatih dan paru-paru kami menjadi lebih kuat. Kami mampu tahan nafas mulai dari 30 detik, 40, naik 50, naik 60. Sekarang kami coba untuk 70 detik. Dan kami percaya hari demi hari, paru-paru kami, pabrik oksigen kami semakin besar. Kapasitas paru-paru diperkuat. Kemampuan jantung memompa darah bersama oksigen dan nutrisi semakin hebat. Pembuluh-pembuluh darah sebagai jalur distribusi oksigen dan darah diperlebar. Hemoglobin pengangkut darah pun diperbanyak dan kami menjadi sehat. Terima kasih Tuhan untuk mekanisme ini. Siap-siap. Tarik nafas, tahan 15 detik. Kalau Anda pusing atau fly, boleh langsung ke nafas relaksasi. Tapi fly dan pusing itu biasa. Siap-siap, lepaskan dan masuk langsung nafas relaksasi. Tarik nafas, lengan diangkat. Dada dikembangkan, tahan sebentar, boleh buang lewat mulut, boleh buang lewat hidung, sampai tangan diturunkan. Tarik nafas, pelan-pelan, dada penuh, tahan sebentar, hembuskan lagi seperti orang yang terengah-engah, lalu beristirahat. Tarik nafas. Kita tarik nafas kuat-kuat, hirup baik-baik, tahan sebentar, kita lepaskan racun lewat hidung, lewat mulut, boleh saja. Tarik nafas, kalau mencoba metode lidah, tekan ke atas, tekuk dan tekan ke atas, tahan sebentar, lalu hembuskan lagi. Pelan-pelan, kalau lidah mau dipentok ke atas, maka tarik lewat hidung, pelan-pelan, tarik penuh, tahan sebentar, maka buangnya pun lewat hidung. Bagi yang mencoba teknik lidah ditekuk ke atas. Tarik nafas, pelan-pelan, tangan diangkat, rentangkan ke samping, dada mengembang. Tahan sebentar, buang pelan-pelan, buang racun, tubuh sehat, tubuh kuat. Tarik nafas dari Tuhan, sehat, tubuh alkali, darah lancar. Tahan sebentar, buang lagi pelan-pelan. Dalam nafas relaksasi, nafas saturasi kembali ke 100. Tarik nafas, pelan-pelan, mati oksigen dari Tuhan. Tahan sebentar, lepaskan lagi pelan-pelan. Terima kasih untuk
nafas yang luar biasa. Tadi saturasi saya turun sampai 37 yang oximeter warna hitam ya, sebelahnya tadi saya nggak perhatikan. Kalau pas nafas relaksasi, kalau saya buangnya lewat hidung pelan-pelan berdesis, maka kalau teman nanti lihat rekamannya, denyut jantung saya turun sampai sekitar 70. Kalau buangnya dibuang pelan-pelan ya, kayak tenang, nanti denyut jantungnya bisa turun sekitar 70-75 ya. Pas tahan nafas kadang dia naik. Jadi kalau kita buangnya pelan-pelan ya, jangan takut karena saturasi turun ya. Buang pelan berdesis, nanti bisa lihat denyut jantungnya turun. Kalau bicara kan ini naik ya, 87, yang satunya 89, saturasi yang satu 100, 198. Ini menunjukkan bahwa memang oximeter itu kepekaannya beda-beda ya. Kita lanjutkan lagi dua hari terakhir. Tarik nafas, ambil oksigen dengan cepat, tubuh kembali alkali, tahan sebentar, lepaskan pelan-pelan, lepaskan lagi, tarik nafas pelan-pelan, tahan sebentar, buang lagi. Dalam nafas relaksasi, mau tutup mata boleh, buka mata boleh. Tarik nafas, mau tangan diangkat atau tangan terbuka di atas paha, mana yang nyaman. Lepaskan lagi, hembuskan nafas yang ke-11, tarik nafas pelan-pelan, nikmati oksigen, tahan sebentar, lepaskan lagi, pelan-pelan. Kalau mau tahan lebih lama juga nggak apa-apa, tarik nafas sekuatnya. Kalau nafas nariknya bentok, boleh pakai ditahan sebentar, lepaskan kembali. Kalau buangnya pelan-pelan, mungkin nahannya sebentar, tarik nafas. Kalau mau nahannya lebih lama, buangnya bisa lebih cepat. Lepaskan, tarik nafas. Yang penting saat ini saturasi udah 100-99. Tahan sebentar, lepaskan, buskan, buang CO2. Ganti irama lebih cepat, yang terakhir pelan-pelan, kita akan mulai. Tarik nafas, lepaskan. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. 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 Tarik oksigen, buang racun. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, saya sembuh. Nafas dari Tuhan, tubuh saya alkali. Nafas dari Tuhan, regenerasi sel terjadi. Nafas dari Tuhan, metabolisme tubuh baik. Nafas dari Tuhan, hormon-hormon seimbang. Nafas dari Tuhan, tubuh saya sehat. Nafas dari Tuhan, tubuh saya kuat. Nafas dari Tuhan, saya dipulihkan. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, kelenjar tubuh normal. Nafas dari Tuhan, semua penyakit hilang. Nafas dari Tuhan, ada pengharapan. Nafas dari Tuhan, saya yakin sembuh. Nafas dari Tuhan, saya percaya sehat. Nafas dari Tuhan, itu sembuhkanku. Nafas dari Tuhan, kekuatanku. Nafas dari Tuhan, saya dipulihkan. Nafas Tuhan itu luar biasa. Nafas dari Tuhan menyehatkan saya. Nafas dari Tuhan, saya sembuh. Yang terakhir, tarik nafas dalam-dalam, sekuat mungkin, sekuat mungkin, sekuat mungkin. Tahan sebentar, buang sampai habis, buang habis, buang habis, buang habis. Tahan 80 detik. Yang tidak kuat, jangan dipaksakan.
Ya, yang jangan kita jangan dipaksakan, sekuatnya saja, lalu segera tarik nafas, tahan 15 detik. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ini adalah metabolisme, mekanisme tubuh yang Tuhan ciptakan. Dan melalui ini, kalau kami sembuh, karena Tuhan yang memberikan kesembuhan lewat mekanisme yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa sehat, kami bisa sembuh lewat olah nafas. Karena kami percaya nafas itu Tuhan yang memberikan. Nafas kehidupan itu dari Tuhan. Nafas dari Tuhan itu yang menyembuhkan. Siap-siap. Masih tahan, tarik nafas, kuat-kuat, tahan 15 detik. Kalau Anda pusing atau fly, itu biasa. Kalau kuat, tahan saja sampai 15 detik sebelum masuk relaksasi. Lepaskan, ya, kita masuk relaksasi sebelum kita masuk ke olah nafas berikutnya. Kita akan masuk rep yang terakhir, yaitu mencoba tahan nafas 90 detik. Bagi yang tidak kuat, jangan dipaksakan. Kita mulai dengan relaksasi kembali. Hanya saat relaksasi, kalau mau mencoba lidah ditekan ke atas, mulut tertutup, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Tapi saat 30 kali metode cepat, itu tarik hidung, buang lewat mulut, lidahnya normal saja, karena kita nggak bisa membuang dengan cepat. Ya. Kita mulai dengan nafas yang pelan-pelan, tarik nafas, tangan diangkat, tarik ke samping, dada terbuka, lepaskan pelan-pelan. Kita seperti orang yang rileks menikmati oksigen. Tarik nafas, saturasi penuh, tubuh alkali dengan cepat, tahan sebentar, lepaskan lagi, boleh dengan pelan-pelan, sama seperti waktu menarik. Tarik nafas dari Tuhan, kita sehat, kita sembuh, kita kuat. Buang nafas, buang racun, buang khawatir, buang kesedihan. Tarik nafas, tarik kegembiraan, tarik pengharapan, tarik iman. Kita sehat. Tahan sebentar. Buang nafas, buang CO2, buang racun, buang khawatir, buang hal-hal negatif. Tarik nafas, kita kuat, kita sehat, tubuh alkali. Tahan sebentar. Buang lagi, pelan-pelan, nikmati, kita bernafas. Tarik nafas, terima kasih Tuhan, kami sehat, kami kuat. Buang nafas, terima kasih mekanisme, buang racun dalam tubuh. Tarik nafas, angkat tangan boleh, rentangkan, dada penuh, buang kembali, buang racun, buang khawatir, buang kesedihan. Tarik nafas, tarik obat gratis dari Tuhan, kita sehat. Buang nafas, hembuskan penyakit, hembuskan kotoran. Tarik nafas, pelan-pelan, nikmati oksigen, saturasi penuh. Tahan sebentar, buang nafas, pelan-pelan, denyut jantung jadi normal. Tarik nafas, dengan relaksasi seperti ini, menarik denyut jantung menjadi normal kembali. Lepaskan pelan-pelan, saturasi tetap mentok, tapi denyut jantung bagus. Tarik nafas, kuat-kuat, oksigen penuh, saturasi 100, buang lagi, boleh pelan-pelan, menikmati nafas dari Tuhan. Tarik nafas, kuat-kuat, saturasi penuh, tubuh alkali,
Buang lagi, hembuskan. Buang racun. Tarik nafas. Pada penuh. Tubuh kita alkali. Saturasi penuh. Buang lagi. Nafas. Tarik lagi. 14 kali. Tahan sebentar. Buang lagi. Pelan-pelan. Relax. Badan tegak. Tarik yang terakhir. Untuk yang pelan. Tahan sebentar. Boleh mulai hembuskan dengan cepat dan kuat. Lalu kita tarik nafas. Lepaskan lagi. Nafas kehidupan. Saya sehat. Nafas kehidupan. Saya sembuh. Nafas dari Tuhan. Saya sehat. Nafas dari Tuhan. Saya kuat. Nafas dari Tuhan. Saya sehat. Nafas dari Tuhan. Tubuh saya alkali. Nafas dari Tuhan. Saturasi jadi penuh. Nafas dari Tuhan. Saya sehat. Nafas dari Tuhan. Regenerasi sel maksimal. Nafas dari Tuhan. Kesembuhan terjadi. Nafas dari Tuhan. Aliran darah lancar. Nafas dari Tuhan. Seluruh tubuh baik. Nafas dari Tuhan. Kelenjar-kelenjar endokrin baik. Nafas dari Tuhan. Keseimbangan hormon terjadi. Nafas dari Tuhan. Semua penyakit hilang. Nafas dari Tuhan. Saya dipulihkan. Nafas dari Tuhan. Saya sehat. Nafas dari Tuhan. Saya sembuh. Nafas dari Tuhan. Saya sehat. Nafas dari Tuhan. Semua penyakit hilang. Nafas dari Tuhan. Saya sehat. Nafas dari Tuhan. Saya kuat. Nafas dari Tuhan. Saya sehat. Nafas dari Tuhan. Pengharapanku kembali. Nafas dari Tuhan. Imanku bangkit. Nafas dari Tuhan. Saya percaya sehat. Nafas dari Tuhan. Saya percaya dipulihkan. Nafas dari Tuhan. Saya sembuh. Terakhir, tarik nafas. Kuat-kuat, kuat-kuat, kuat-kuat. Lalu pakai tahan sebentar. Lalu hembuskan sampai habis. Buang, buang, buang sampai habis. Buang. Tahan 90 detik dari sekarang. Terima kasih Tuhan, kami menahan nafas kami karena kami mencoba untuk terapi hipoksia secara sengaja dan secara sadar saturasi kami meluncur ke bawah. Tapi kami tidak takut karena kami tahu bahwa itu membuat tubuh kami menjadi punya kemampuan untuk naik kembali dengan sangat cepat. Kami bersyukur bahwa begitu kuatnya tubuh kami menyesuaikan diri dengan cepat. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami ini perbaikan. Siap-siap, tarik nafas, tarik, 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 tahan 15 detik. Siap-siap, lepaskan. Ya, kita selesai 6 rit. Langsung juga diakhiri dengan relaksasi ya. Silakan melakukan olah nafas relaksasi yaitu tarik lepas dengan pelan-pelan.
Oleh dengan tangan diangkat, pelan-pelan didentangkan, lalu kembali pelan-pelan. Saat nafas relaksasi, maka boleh tarik hidung keluar hidung supaya ada perasaan yang tenang, dan tarik lepas lewat hidung dengan pelan-pelan. Sama efektifnya dalam mengembalikan saturasi kembali ke 100 setelah tadi menahan cukup panjang. Latihan selesai. Ya, sekarang dua-duanya alatnya 100 ya. Satu udah balik 99 ya. Yang item ini kan jarang banget 100. Tapi tadi setelah selesai ya, dia sempat 100. Habis itu 99, yang satunya 100. Tadi rate yang ke-5 dan ke-6 memang saya agak apa? Kayak bukan batuk ya, kayak tenggorokan enggak enak, maka pas di akhir tahan nafas kayak masih buang lagi tetap tahan. Tapi seingat saya tadi saturasi terendahnya bukan rate yang ke-5 6 ya, malah yang ke kayaknya ke-4 atau ke-5, yang 37 ya. Yang lainnya karena saya sedikit tersengal di ujung tahan nafas ya. Enggak apa-apa ya, kalau misalnya pas lagi kayak batuk ya dibatukin aja. Kalau misalnya kayak gatel itu pas tahan nafas jangan tarik tapi kayak terus tahan lagi. Jadi malah kayak ada masih ada sisa yang dibuang, maka saturasi akan turun. Tapi kalau misalnya gatel enggak enak ya udah terus tarik terus tahan. Ya, tarik terus tahan supaya waktu habis narik itu kayak kesempatan paru-paru ngambil banyak-banyak ya. Dan jangan heran kalau pas tarik itu masih turun. Ingat dari waktu ditarik oksigen nggak langsung ke jari ya, jadi ada jeda waktu. Kalau nariknya panjang, nahannya panjang banget, sering pas bahkan pas relaksasi itu dia masih turun, nggak masalah ya. Tapi setelah itu dia naik kayak ini ya, 100. Dan kalau 6 rate begini 100-nya bisa lama banget. Yang alat UL ini UL-nya udah lama, udah 7 tahun yang lalu ya. Yang satu lebih peka ke bawah. Kalau tadi dilihat, yang satu misalnya udah sampai 37, yang satu sekitar 50-an. Ya, jauh banget. Iya, maksudnya oximeter itu dirancang untuk hanya kalau sekitar, kalau diperhatikan, sekitar 90 sampai 98, ini hampir sama. Jadi tingkat akurasinya. Kan memang oximeter nggak dirancang untuk di bawah 80-70. Ya. Maka kalau pakai 2-3 alat, saya udah coba, itu begitu pas turun bisa beda-beda ya. Kalau saya sampai punya 5 alat saking penasarannya berbagai merek ya. Karena segi waktu kayaknya kita nggak sempet body stretching karena saya harus ke MNJ TV. Saya pakai buat jawab beberapa pertanyaan ya. Hari ini saya ada taping seharian sampai sore ya. Saya Wim Hof nggak bisa turun saturasi cuma 94, tahan terus ya, nggak bisa sampai 60, tahan sekuatnya. Kalau sudah berkali-kali ya, kalau masih awal ya jangan ya, tahan sekuatnya atau buangnya. Kalau tadi lihat peragaan hari ini saya rekam untuk menunjukkan pakai dua alat saturasi sekalian ya, buangnya coba buangnya lebih banyak lagi ya. Tiba-tiba asam lambung tadi sudah dijawab ya. Terus Pak denyut tadi saya saturasi 99 denyut 6 tadi enggak masalah ya. Kalau saturasi 99 tinggi, denyut jantung di atas 60 oke. Okay. 60 sampai 100 oke okay. Ya. Denyut jantung ringnya tinggi banget ya. Idealnya di 70-80, tapi kalau olah nafas sampai 110 pun enggak masalah. 110 Anda berhenti langsung relaksasi ya. Di bawah 60 enggak masalah. Bawah 60 pasti Anda ngantuk. Tapi kalau di bawah 60, maaf, di atas 60 nggak masalah. Di bawah 60, Anda sering-sering olah nafas, coffee breathing, dan sering-sering yang untuk modul yang denyut jantung, olah nafas untuk darah rendah. Ya, Anda harus sering-sering olahraga. Kalau denyut jantung sering di bawah 60.
banyak jalan kaki. Saat haus boleh minum, boleh sebaiknya pas relaksasi. Yang 30 itu jangan terputus. Tarik, buang. Itu yang 30 kali itu jangan di situ. Ya, itu pas untuk persiapan tahan nafasnya. Karena jadi Wim Hof-nya itu ditarik, buang, terus tahan. Relaksasi itu tambahan dari saya. Ada juga yang di 15 kalinya itu ada yang mengajarkan selingannya segitiga, atau selingannya malah istirahat, ke toilet dulu, minum, nafas biasa, sambung lagi. Ya, antar rate-nya itu beda komunitas, beda instruktur, beda-beda. Saat itu mau minum boleh, selama nggak puasa. Ya, kalau puasa ya jangan. Apakah Wim Hof 2 harus selalu 6 rate? Pemula mulai dengan 3 rate, lalu 4, lalu 5. Tapi kalau 3 rate Anda nggak ada masalah pusing, langsung lompat 6, bahkan 12 nggak masalah. Ya, 6 rate ini masalah waktu aja. Jadi minimal 3 kalau mau berdampak. Ya, 1 rate nggak ada gunanya. Ya, kayak main-main aja. Gitu ya. Karena dengan 3 rate itu artinya makin rendah, terapi hipoksianya sudah dapat. Ya, kalau saya dulu sering 12 rate. Waktu mengejar gula dari 300-400 ke 150. Ya, 12 rate sehari 3 kali. Minimal 2 kali. Kalau Anda minum kista kanker, Anda mau kejar tanpa kemoradiasi, ya 12 rate. Jadi sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, tujuannya mau ngapain dan mau seberapa cepat Anda sembuh. Tapi kalau Anda 3 kali Wim Hof, 12, Anda harus malamnya MBSR, MBCT. Ya, Anda harus meditasi. Ya, olah nafas yang serial seperti meditasi. Ya, terserah istilahnya. Kalau bagi saya, itu istilahnya water breathing. Untuk pemula, kalau nggak kuat tahan nafas, sekuatnya. Ada yang cuma kuat 15 detik, Anda tahan nafas 15 detik. Kalau Anda paksakan, nanti Anda pingsan. Anda saturasi turun, nggak bisa naik, otak Anda rusak. Anda blank, hilang ingatan. Semua datanya blank. Jadi, pola nafas Wim Hof itu tahan nafasnya sekuatnya mulai dari awal. Wim Hof 1 dulu, udah nggak pusing, masuk Wim Hof 2. Berapa cepat dari Wim Hof 1 ke Wim Hof 2? Bisa 1 hari, bisa 1 bulan. Tergantung kondisinya masing-masing. Tiap orang kan ginjalnya beda, paru-parunya beda. Tapi Anda simak di modul, Anda tahu kapan pindahnya. Ya, indikator-indikator untuk siap pindahnya. Ya. Saya tahan nafas turun sampai 55. Bagus, itu namanya hipoksia. Ya, yang penting kalau turun bisa naik. Turun tidak bisa naik, otak Anda rusak. Maka simak modul rekaman Wim Hof. Ya. Kenapa bertahannya, kenapa bertahapnya, nggak bolehnya gimana, ya? Yang pasti tahan nafas itu kayak orang menyelam air, bisa mati, bisa lah. Anda nyelam air nggak bisa naik kan mati. Jadi kalau Anda Wim Hof 2 ini saat turun nggak bisa naik, nah Anda sakit hipoksia, minum kista kanker, kambuh muncul semuanya. Jadi tapi menyembuhkan hipoksia justru dengan terapi hipoksia. Jadi olah nafas Wim Hof 2 ini sebenarnya agak sedikit ya dalam tanda petik berbahaya. Tapi selama Anda ikutin modul 1, modul 2, ikuti 3 rate, ikuti aba-aba, simak penjelasannya. Kalau terjadi apa-apa, Anda tahu yang harus dilakukan. Ya, pernah juga ada orang umur 80 lebih langsung Wim Hof 2, akhirnya ke rumah sakit. Ya untung sebelum berangkat, ketika kejadian, telepon saya, ya dibimbing sampai rumah sakit, malah dokternya bilang, ah nggak apa-apa, pulang. Ya panik aja, saturasi nggak naik-naik. Tapi kalau saturasi nggak naik, emang bahaya. Di bawah 92 itu, kalau Anda sakit di rumah sakit, ya itu kan ada monitornya. Saturasi 92, itu alatnya bunyi. Suster datang, Anda dipasang tabung oksigen. Di bawah 92, itu harus pasang tabung oksigen. Karena itu batas aman. Tapi sengaja turun, ya kalau Anda bermenit-menit di bawah 92, Anda bahaya. Ya. Jadi di bawah 95 udah orang disebut sakit hipoksia. Di bawah 92 itu ambang batas aman itu 92. Maka begitu turun Anda segera tarik, tahan, buang, tarik. Begitu melewati 92 aman. Ya, itu udah batas aman. Tapi kalau saya biasanya tunggu sampai 99 baru selesai. Ngomong lagi biasa. Ya, tarik, tunggu sampai 100. Ya. Jadi olah nafas ini asik banget. Kalau yang suka tantangan nih asik banget. Kita bermain-main saturasi. Ya, seperti orang diving, asik banget. Kalau belum pernah diving ya takut. Tapi orang diving pun kan turun ke bawah itu bertahap. Anak saya certified diver ya, jadi dia sekarang ini besok ini lebaran dia diving ke
komodo. Ya, tiap bulan pasti tuh. Kalau nggak Raja Ampat, komodo, Gorontalo. Maka waktu latihan diving, ya turunnya pelan-pelan. Hari ini 2 meter, besok 3 meter, gitu ya. Sampai bisa 50-60 meter sampai dapat sertifikat. Dan anak saya bilang, teman-teman saya, para diver ini kebanyakan juga olah nafasnya Wim Hof. Latihannya Wim Hof 2. Iya, mereka latihan Wim Hof 2 supaya tahan nafasnya bisa panjang. Kita buang, terus tahan. Gimana ada tarik, terus tahan. Bisa 10-15 menit loh. Ya, kita tarik, kuat-kuat, terus tahan. Bermenit-menit. Ya, kayak orang nyelam, penyelam alam. Nggak pakai tabung, nyelam. Gitu kan. Ya, tarik, kuat-kuat. Ya. Maka sebenarnya kayak... Anda berenang, kalau kita berenang, ya habis jarak jauh atau nyelam, kan kita kayak... Itu kan kayak persiapan Wim Hof itu. Jadi sebenarnya orang yang berenang itu kayak alam Wim Hof. Tarik, buang. Tarik, bah, udah enak kan? Tarik, boom, nyelam. Itu kayak orang Wim Hof. Tapi ya tarik dulu. Ya kenapa? Mau panjang. Anda juga boleh tarik dulu. Kalau Wim Hof sebenarnya mengajarkan tidak buang kuat-kuat. Buang secukupnya, tapi nahannya sekuatnya. Ya bisa 3 menit, 4 menit. Lama kelamaan. Jadi sebenarnya olah nafas ini modifikasi Wim Hof. Kalau Wim Hof itu tarik, buang 30 kali, lalu tarik, buang. Udah gitu aja, tahan. 2 menit, 3 menit. Kalau Anda sendirian di rumah, boleh. Ya, nggak usah pakai aba-aba. Tarik, buang dengan cepat tadi, itu harus. Ya. Tarik, buang. Perutnya maju, dada naik, buang. Perut maju, dada naik, buang. Kalau langsung dada naik, perut nggak bisa maju. Jadi nafas perut dulu. Seperti kalau ada tadi lihat atau ini sarak kamuk tadi, ya saya tunjukkan perut saya maju, maju kempes, maju kempes, maju kempes, begitu emang begitu masih semangat latihan ya. Lihat Wim Hof kalau dia olah nafas, tarik perutnya maju, dada naik, buang. Tapi Wim Hof selalu sambil tidur, ya terbaik itu sambil tidur. Tapi kalau tidur ada yang pusing, tidur ketiduran, ya duduk aja, ya mana yang nyaman buat Anda. Oke, terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.